إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة. Pasukan Hizbullah kembali merilis video misi Hoopoe dengan menerbangkan drone pengintai mereka. Kini, semakin banyak pasukan Hizbullah menandai titik vital Israel yang akan diserang dalam perang eskalasi penuh yang akan dilakukan. Rekaman tersebut dibagikan pasukan Hizbullah pada Sabtu, 22 Juni 2024. Drone pengintai tersebut menyasar markas besar Kementerian Keamanan, staf umum dan rumah para pemimpin staf senior militer. Target lain yang ditandai oleh Hizbullah yakni Pelabuhan Asdod, Pembangkit Listrik Hadera, Bandara Militer Ramat David di Afula, Bandara Pengrion, Pangkalan Nevatim, Kilang Minyak. Kemudian area satelit di Yehuda hingga pusat reaktor nuklir di Dimona. Seluruh titik yang harusnya rahasia tersebut kini telah diketahui oleh Hizbullah. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.